Masan, tadi ambil gambar apa aja? Sampah. Apa salah lagi dong? Karena jangan buang sampah sembarang. Buang sampah pada tempatnya. Karena dunia sepenuh dengan sampah. Di mana-mana dunia ada sampah saja. Cuma yang ada sampah plastik. Ada dua jenis sampah. Organik dengan anorganik. Organik sampah-sampah dari daun-daun dan tulang-tulang makanan. Kalau anorganik itu juga ada dua jenis, ada yang dari botol-botol sama ada juga dari plastik. Pernah ada kejadian tentang banjir besar di Jayapura sini. Karena sampah dari bumi rusak. Mulai dari gunung siklop. Banjir turun mulai hantam rumah-rumah, rumah orang-orang, banyak yang meninggal. Pertama, tebang-tebang pohon sembarang. Jadi Kamasan pingin menjaga lingkungan dengan cara ambil gambar. Nah, sampah itu cara baik. Harus dikelola dengan baik gitu ya, supaya tidak jadi bencana. Iya. Ambil gambar itu yang sudah diambil loh, gimana? Karena suka main bola, terus suka bermain, terus tukang cari ikan, sekolah, lapangan bola, apalagi warung. Belanja apa kalau di sekolah? Belanja sukro. Sukro? Makanan ringan. Bentuknya? Bulat. Isinya? Kacang. Kenapa suka beli sukro? Karena seperti bola. Loh. Sini saja, tidak apa-apa, ceritalah. Karena biasa tarian alat okoskek bersama teman-teman saya. Besar sore atau Sabtu, setiap hari lah. Banyak kah temannya? Banyak. Iya. Terakhir kemarin tari untuk apa? Apa bupati? Bupati sama apa direktur ke BPJS? Aksa suka latihan di OB kah? Iya, suka. Kenapa mau foto gereja? Karena biasa kita beribadah di dalam gereja itu. Yang mana? Yang kecil atau yang? Itu, yang dua-dua nih ya. Dua-dua? Iya. Suka menyanyi kah di gereja? Nyanyi lagu, biasa lagu sembayang. Lagu sembayang? Iya, isi biasa isi lagu. Seperti apa? Lagu cinta-cinta. Dua yang biasa nyanyi itu kakak. Oh. Itu. Lagu apa itu? Tidak tahu ya kakak. Tidak tahu. Itu lagu apa ya? Tidak tahu. Satu nah. Edi tadi ambil foto pinang karena ingin makan buahnya. Emang orang Papua harus makan pinang? Nah, tidak harus juga, karena ingin dicampur dikunyah. Pinang sirih kapur, pinang sirihnya dicolo-colo di kapur terus dimakan matoa, karena buahnya bagus, enak. Sekarang lagi musim matoa? Iya, jangannya sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Iya, di dusun matoa dijaga supaya kelawarnya nggak makan. Mereka nginep? Iya, dibikin rumah-rumah kecil. Ini masakan apa ini? Papeda. Iya. Lebih sering makan nasi atau papeda? Papeda. Lebih enak papeda dengan apa? Dengan ikan asli.
ikan gabus asli Sentani. Dibakar, dimasak. Michael tadi ngambil gambar apa? Gambar ikan. Karena suka mencari ikan. Iya, pakai tombak. Tombaknya terbuat dari apa? Tombak terbuat dari bambu sama besi untuk tikam-tikam. Tugu yang dibuat sendiri. 2017. Siapa yang buat? Ini dong buat. Kakak-kakak dong yang buat. Michael biasa memainkan tifa? Ada tifa sama fu. Seperti ada yang terbuat dari bambu sama kerang. Apa ini? Tugu. Tugu apa? Tugu yang di tengah-tengahnya ada tulisan fam-fam. Fam awe tau, diawe tau, mimi tau. Awe tau yang punya kampung. Awe tau, di kampung bukan yang ini. Iya, tapi ada orang juga yang awe tau tinggal di sini. Tiga-tiganya ya tinggal di sini ya, juga ya? Ada juga. Tiga? Ya. Sip.